سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردسبة الجوفي البخاري رحمه الله تعالى آمين. باب فضل التأذين. Ini bab keutamaan mengumandangkan azan. Jadi azan mempunyai keutamaan. Bahkan ada satu pendapat mengatakan bahwasanya azan lebih afdal daripada jadi imam. Satu pendapat. Tapi azan yang qomat juga. Jadi dia azan, dia qomat, itu lebih afdal daripada, pahalanya lebih banyak daripada orang yang jadi imam. Kenapa begitu? Karena orang yang azan, dia itu menyebabkan orang bisa sholat berjamaah. Berapa banyak orang yang sholat jamaah lantaran ada kumandang azan? Bahkan bisa lebih banyak orang yang begitu daripada orang yang datang tanpa azan berkumandang. Karena ada orang kagak azan, enggak ente ke masjid enggak azan, jadi main dulu wadah. Nah, hendaknya yang azan itu suaranya bagus dan keras. Jadi kasih suara yang bagus biar yang suaranya bagus, yang keras, yang azan. Ya. Yang suaranya ya begitu dah itu ya, mawas diri gitu ya. Kasih yang bagus. Wa bilai qala haddatsana Abdullah ibn Yusuf wa qala akhbarana Malik an Abi Zinadi anil A'raji An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza nudiya lis-salati, apabila diserukan azannya, diazankan untuk bagi salatnya, dikumandangkan azan untuk salat, ada baro syaitan wala uduratun, maka setan itu lari sambil terkentut-kentut. Hatta la yasma'a ta'zina, sampai dia enggak mendengar azan. Saking apanya? Saking takutnya. Orang kalau ketakutan, ya, orang kalau ketakutan apa yang terjadi? Pucat pasti. Ya, kemudian bisa menyebabkan kendor saluran kencingnya, saluran kotorannya. Maka dia ada orang yang ketakutan sambil terkencing kencing. Ada yang keluar keringat dingin gitu. Orang yang ketakutan. Setan terjadi padanya ketika mendengar azan sampai terkencing-kencing. Jadi begitu takut sekali setan dengan kumandang azan. Mungkin kita bertanya, ada apa gerangan dalam azan? Kok sampai setan takut sama azan? Ada yang sangat dahsyat, semuanya dahsyatnya. Dan ada di dalam azan, yaitu apa? Kalimat tauhid. Kalimat Allahu Akbar. Asyhadu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mendengar kalimat Allah, mendengar Allahu Akbar, setan gemetar langsung. Pucat pasti dia. Lari tunggang langgang sampai terkencing-kencing. Takutnya siapa kira-kira itu? Kalau ada maling,
ketakutan sambil terkencing-kencing, kira-kira takutnya siapa kira-kira? Takutnya banget. Jadi setan rupanya takut banget sama azan. Makanya orang kita kalau enggak apa-apa azan ya, azan. Oh, terjadi sesuatu, gempa bumi, umpama angin keras, azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Mohon pertolongan Allah. Ya. Setan, iblis pada takut. Jadi, sholat didahului dengan azan. Setan kabur. Hatta la yasma'a ta'zina, sampai setan enggak mendengar azan. Saking apanya? Saking takut. Lihat orang kalau kebangetan takut apa yang terjadi? Iya. Konsentrasinya hilang. Dia enggak fokus kepada yang sekitar, yang ada di sekitar. Dia akan ya, apa? Dikuasai oleh rasa takutnya. Setan begitu. Lihat kita kalau ketakutan apa yang terjadi? Enggak konsen tuh. Orang liatin kita atau ada suara apa, kita enggak konsen, takut. Ya takutnya banget. Ya orang kalau ketakutan sampai keluar kencing itu takutnya banget. Setan begitu, takut banget sama suara azan. Fa idza qada nidaa aqbala, maka apabila ia telah menyelesaikan orang yang azan akan azannya, panggilan azan ya, panggilan salatnya yaitu azan, aqbala, setan kembali lagi, datang lagi dia kucuk ya. Jadi kalau azannya selesai setan datang lagi. Jadi kalau begitu setan enggak pernah udaan gangguin manusia. Sampai kapan udaannya? Sampai mati. Kalau udah enggak ada tuh di dunia, orang manusia baru dah udaan. Sepanjang masih ada setan di sini, setan terus gangguin. Hatta idza sawaba bis salati adbara, sehingga apabila dia qomat dengan salat adbara, ya. Dia mundur lagi, ada baro, ya, lari lagi dia. Jadi azan lari, selesai azan datang lagi, dikomatin lari lagi. Masya Allah, takut tuh azan. Jadi kalau begitu azan mendengar zikrullah takut, apalagi di situ azan ada kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, takut setan. Jadi kita kalau jalan tempat gelap jangan takut ya. Setan takut. Hatta idza qada taswiba aqbala atta yakhtira bainal mar'i wa nafsi yaqulu uzkur kadza uzkur kadza. Sehingga idza, apabila qada telah menyelesaikan ia orang yang azan, at-taswiba, akan qomatnya, aqbala ya, orang yang azan atau qomat ya, dia telah selesai menyelesaikan qomatnya ya, taswib diterjemahkan di sini ya, dijelaskan artinya adalah qomat ya. Yang pendapat yang paling kuat taswib di sini di dalam ya hadis ini adalah qomat. Apabila, sehingga apabila ia telah menyelesaikan qomat, aqbala, setan datang lagi. Kembali lagi setan. Jadi setan enggak pernah itu selesai godain kita. Terus. Udah diazanin kabur, selesai azan datang lagi, qomat kabur lagi, selesai qomat datang lagi.
hatta yaqtira bainal mar'i wa nafsi yakunu, sehingga terlintas, menyelinap masuk ya, terlintas di antara orang dan dirinya berkata ya uzkur, setan ngomong uzkur kaza, uzkur kaza, ingat olehmu demikian, ingat olehmu demikian, ingat olehmu itu ini, itu ini. Kunci kelupaan ingat, kunci kelupaan lagi sembahyang ingat, setan bantuin di situ. Ya. Kalau kita lagi sholat fardu jangan ingat kemana-mana, hanya Allah. Tapi boleh juga kita umpama kunci kita hilang apa ya kelupaan, kita sholat sunat karena Allah Ta'ala minta sama Allah supaya diingetin, enggak apa-apa. Sholatnya sholat hajat, sholatnya hajat minta dikasih tahu oleh Allah ya, agar diberitahu oleh Allah, dikasih ingat naruhnya di mana itu kunci. Boleh begitu. Jadi kata setan, ketika udah selesai qomat, setan balik lagi, dia godain, setan ngomong uzkur kaza, uzkur kaza, ingat itu, ingat ini. Setan bantuin ingat-ingat. Jadi oleh karenanya ketika kita lagi sembahyang itu ingat apaan aja, kenapa? Dibantuin setan. Lagi enggak sembahyang biasa aja kaki ingat ya. Lagi sembahyang pada ingat semuanya, setan. Masya Allah. Lima lam yakun yadhkuru, bagi apa yang tidak ia ingat. Jadi diingetin nama setan, yang dia enggak ingat jadi ingat. Hatta yazilla rajulu la yadri kam shalla, sehingga jadilah seseorang itu enggak tahu berapa banyak dia udah sholat, berapa banyak rakaat yang dia udah lakukan. Jadi setan bisa membuat orang jadi lupa berapa rakaat. Tapi ada juga ulama ya, seperti Jalaluddin Ar-Rumi ya, beliau saking khusyuknya lupa rakaat sholat. Saking khusyuknya ada yang begitu. Ya, setan juga bisa membuat lupa, jadi lupa. Hikmahnya diantaranya zikrullah, kalimat tauhid, apalagi zikirnya ya, kalimat tauhid la ilaha illallah, itu bisa membuat setan menjadi takut, tunggang langgang, lari, terkencing kencing. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang gemar berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Al-Fatihah.